Oke, kembali lagi bersama Rumah Top Vlog. Aduh, aduh. Beda rasanya anjir. Bukan kelek biru sih. Kalau lewat lubang tuh sakit. Jadi hari ini kita mau ke apa? Apa sih namanya itu? Skow, perbatasan RI PNG. Atau ke pantai, nggak tahu. Lihat aja nanti kemana jadinya. Ini rem belakangnya kurang maju. Emang bener pakai motor kayak gini tuh lebih enak buat ngebucin. Pakai WR di rumah mah sakit pantatannya. Udah. Jadi kita mau ke sana, ke perbatasan, ke area perbatasan. Ya satu jaman lah, satu jam lebih mungkin. Belum pernah kesana juga sih. Selama di Papua belum pernah kesana cu. Sebelum pergi kita mau ke ini dulu. Kita jemput seseorang. Apa lanjut di sana aja ya? Soalnya lumayan jauh sih jemputnya. Daripada makan durasi panjang ya kan. Udah kenyang cu, habis makan nasi kuning. Mana lupa bawa rokok lagi. Makan gak ngerokok tuh apa? Habis makan gak ngerokok tuh kayak apa ya? Habis makan gak minum air aja. Kurang gimana gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi kalau udah nyampe rumahnya. Udah sampai rumahnya, cu. Wih, rame kayaknya. Tuh liatin, panasnya ya Allah, ya Allah. Ini orang udah siap belum? Ngecas baterai dulu, cu. Kemarin tuh lupa pakai apa? Kamera yang dua, yang kedua. Ini dia, ternyata baterainya belum dicas, jadi mau dicas dulu. Makanya kemarin pas mau pakai baterainya habis, ya udahlah, nanti aja. Kita cas dulu baterainya. Cuma satu sih soalnya baterainya. Kamu ngantuk. Tidur satu jam dulu ya. Kakak bawa motor saat tidur. Ngantuk cuk. Skow perbatasan atau pantai? Skow itu perbatasan. Iya maksudnya. Terserah. Berapa? Pantai berarti. Akinyang. Pak cepak cepak ceder. Terada sabar. Kasih betul elok. Saya mengantuk. Hah? Itu bisa berenang berarti? Itu kelihatan tuh surut tuh. Berarti terdalam ya? Hah? Tidak. Tuh kelihatan? Tidak kelihatan tuh. Wih, dia duduk mancing santai sekali. Saya pernah mandi di sini. Tengah sini, saya naik dari situ, ada dermaga. Iyo, iyo. Hah? Rame-rame. Bagus sih. Ada buaya tidak? Iya, tidak tahu. Saya kan bukan buaya. Mana ada? Nah? Miring dan pas. Ih, jembatan merah. Tapi dia kotor gara-gara pinang ya. Apa? Dia kotor gara-gara ruda-ruda apa? Ruda pinang. Surut sana juga tuh. Surut semua ya, BSD juga surut. Sore baru naik lagi. Mandi boleh nah. Terus saya bawa ini. Pulang basah-basah. Hah?
Ji. Pulang basa-basa. Ji. Ya kayak mau mandi kak. Hah? Saya kayak mau mandi. Kita berhenti dulu lihat tuh. Aduh segar sekali lihat air kak. Mandi kak? Mandi sini ganggu orang mancing. Ikan lari semua. Aduh lihat air segar sekali loh. Ini mengantuk langsung hilang ini kalau mandi. Ada banana boat kan biasanya. Iya banana boat di sana. Hall yang pertama yang pintu masuk sana. Ini namanya Pantai Hall. Pantai Hall Tekam, Hall Tekam. Berarti ini nanti tidak keluar lewat Koya lagi toh, Koya kan di sana toh. Ya putar jauh lagi berarti. Tapi jalan di sana sudah bagus. Kan? Jalan yang mana? Dari iya kok. Ih pantai. Udik pantai. Terlalu lama di Jawa tidak lihat pantai. Ada sih pantai di Jawa cuma kan jauh cuy. Mandi kan? Mandi berenang. Ih. Iyo, wih enak sekali mandi situ. Hah? Iyo itu banana boat. Pulang-pulang langsung belang. Pulang-pulang langsung kulit hitam. Gosong. Mandi boleh enak sekali. Ini lurus ke kanan, kanan. Kau wisata pasir 1, pasir 2. Oh, hah? Pantainya baru. Iya, pantai baru toh. Ini kan dulu belum dibuka toh. Dipegang. Kok dari tadi tak kunci di situ? Siapa yang mau ambil? Orang motor depan mata kok. Hujan kalau sebentar. Hujan. Hujan. Kalau arah ke situ. Iya kabut. Hah? Sudah gerimis. Jadi aja sudah gerimis. Ini lama ini gelap ini. Coba El. Hah? Coba. Kalau hujan cek cari tempat itu. Hujan mau lari ke sana tuh. Lari sampai pertigaan. Hujan. Udah diisi cu. Ngantuk hai maksud. Apa? Enak bro, kan aku bilang enak hujan-hujan. Kan aku bilang enak hujan-hujan. Iya. Tuh? Enak tuh? Iya enak, sayang basah di depan. Wah anak aku tidak terlalu. Ya, sudah mulai gerimis. Ya, ah. Gerimis dari tadi, bro. Sudah gelap. Masih 36 menit lagi. Jadi bagaimana? Mau putar balik atau? Lewat mana emang? Kanan Koya. Terus? Lurus aja dulu. Wah sudah hujan tuh. Putar balik sudah, putar balik, putar balik, putar balik. Itu juga gelap sekali di sana. Itu gelap sekali. Terus ini kemana? Pasir 2. Iya. Ya. Mana? Ini. Kasnya lah tuh. Tidak,
Tidak. Kenapa jadi gue mau peluk? Iya. Ih, hujan. Tidak jadi ke perbatasan. Tidak jadi. Ais. Om, kita balik om. Hujan om, terjadi om. Tidak tahu. Planning ke sana gagal karena hujan. Kita ke pantai air lah. Pantai Persib, Persib. Pantai Pasir 2, Pasir 1, Pasir 2. Nih. Hujan lagi. Malu terlalu lama ya. Mana ada sambilan tadi pagi toh? Iya, sampai malah jam lama. Oh. Sebelum pagi jam 6, jam 7. Iya kan, masih bangun kok yang balasnya lama. Mana ada sebelum anak ini masih tidur, sudah tidur lagi. Pantai, pantai barunya di sebelah sana kan? Masih baru, masih jauh. Iya kok, sini bisa dia? Bisa. Lompat sini boleh. Alur sih. Alur sih. Alur sih. Ai. Ih takut tuh. Bisa bikin di sini, Kak. Hah? Ini bikin apa? Lompat langsung nih enak, Cus, cok. Aing udah lama enggak lihat pantai anjir. Ini berenang enak, langsung berenang ke sana. Dalam, cuma berenang di air laut yang dalam tuh enak. Asal enggak ada buaya sama hiu aja sih. Kalau ada buaya mah wassalam. Anjir, anjir. Ini seger nih kalau mandi, cuma enggak bawa baju ganti anjir, cuma bawa masa pulang basah-basah. Karatan nanti motor kena air hujan, cuk. Ini namanya Pantai Hall Tekam, Hall Tekam sebelah sana. Turun sini. Apain? Sudah tuh. Anjir. Mandi. Tuh ada yang berenang sana tuh. Pool ini mah udah dalam. Ini batu-batu ke situ dalam. Tahan dulu, Kak. Ih, ada kepiting. Tuh ada kepiting, Cuk. Nangkap kepiting, ntar digigit. Ayo mandi. Ini kalau air segar sih. Cepulan basah-basah sih. Hah? Gi sama mandi. Dah. Aduh. Ayo kita pulang. Kita ke BSG aja, pantai BSG. Gak jadi ke perbatasan tuh, hujan deras di sana, Cok. Saya masih setengah jam lebih. Daripada kehujanan di jalan, nggak bisa pulang. Jadi penting kita putar haluan. Nanti kapan-kapan kita ke sana. Dah. Saya mau jadi mermaid, Bu. Hah? Kaki aja masih kaki kaki manusia. Hah? Kaki saja masih kaki manusia. Ya kan belum kena air. Aduh. Berubah jadi kaki babi kalau kena air. Udah. Jangan begitu. Apa? Jangan begitu bagaimana?
Mandi di pantai hujan-hujan enak. Anjir, ini bikin jalan kayak begini, main ceritanya. Pulang, tidak jadi ke perbatasan. Pulang. Gara-gara hujan. Padahal perjalanan panas, kenapa bisa sampai sana hujan, mendung. Bagus sih kalau dari sini. Jembatan Merah, Jembatan Yotefa, sekarang udah jadi ikonnya Kota Jayapura. Baru sih jembatannya baru dibangun, baru jadi berapa tahun, setahun apa dua tahun kalau nggak salah. Ini kalau malam ada lampunya, kayak pernah lewat, anjir anginnya kencang cuk di atas ini. Sama PLM juga terbang. Berhenti tidak? Oh, dilarang stop. Dilarang stop, tapi banyak orang stop. Iya, tapi orang banyak yang stop. Padahal kemarin tong berhenti. Dilarang stop. Jatuh ke apa? Ibu-ibu eksis. Susah ibu-ibu eksis. Tunggu sih teh. Awas gue dapat culik. Masih tunggu. Kita jadinya ke Bukit Jokowi aja lah. Minum-minum es kelapa. Soalnya hujan. Tadi mau pergi panas cu. Tapi sampai daerah sana mendung. Kau lihat apa? Itu tidak geli tapi itu sakit. Mana sih tidak tusuk Ji? Itu tusuk kan Ji? Mana tusuk? Kau lihat fotonya siapa tadi ya? Kau lihat fotonya siapa tadi ya? Kau cowok, kenapa jadi? Iya, saya lihat tadi cowok siapa itu? Sakit. Mana sakit orang pelan-pelan? Mana ada pelan-pelan? Wur, cuma begini. Tanganku yang sakit malahan. Belum. Kita sudah bareng. Coba. Aduh, kena plat nomor. Aduh, bunyinya. Pluk. Pluk. Sudah? Sudah. Nah, sudah? Sudah? Ini kah? Oh, bukan di atas lagi. Oh iya. Tambil yang mana sebelah sana? Sebelah sana. Wah, ada yang ujung tuh. Siapa? Pacarku tidak sayang. Pacarmu siapa? Arul. Arul siapa? Arul Andri Purnama. Oh. Anak anjing. Anak anjing. Yang anak babi. Kanak babi. Eh, anjing. Ya Anda kan. Bukankah itu anak anjing? Iya. Kok kamu jalan nih? Sebelah mana? Ya pesan dulu, Kak. Pesannya di mana? Di sana. Duduk situ tidak? Sini enak. Sana nasi padang, rendang anak satu. Nasi padang minum es teh manis ya. Wih bagus ya. Dek awas jatuh dek. Bukit Jokowi. Itu jembatan merah sana tuh. Yang tadi kita lewatin sana. Tadi perbatasannya tuh daerah mana? Daerah sana atau sana ya tadi?
cantik anjir, cakep. Ini orang kemana tadi, cuk? Ngilang kemana dia? Ih, tanganku dipegang dong. Hilang. Hah? Ih, tangan aing dipegang. Tangan aing dipegang. Ayo chat. Ada ayam, ada anjing. Tuh diambil orang tuh, saya bilang. Kan tadi saya bilang di situ. Kita buang adiknya ke bawah, bodo amat. Yang di bawahnya toh. Ah, lebih enak di sini ada pohon-pohonnya. Tapi terserah sih. Pojok ya. Gimana yang tadi kan? Gitu. Tapi situ bagus sih. Bagaimana? Di situ. Di situ. Atau di situ. Nanti hujan. Oh iya. Atau di sana. Manut. Manut. Tapi tungguinnya datang sudah dulu. Mending taruh di depan. Mending taruh di depan. Baterainya habis, sudah hilang. Hilang. Iya. Sama kayak apa? Sama kayak perasaan yang hilang. Itu tadi aku cuma cas sebentar tadi tuh. Kok juga soal aku tidak cas. Baterainya yang lain habis kan? Atau tadi atau tidak tadi kok cas tapi colokannya tidak masuk bye-bye. Iya kok. Nyala kok itunya. Berarti tegangan listrik di rumah lemah. Hai. 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 Jadi itu tidak ada suaranya. Ada. Ada tapi kecil. Ada tapi terdengar. Gitu. Kita mau makan. Ini ronde ke 3. 3 atau 2? 2. 2. Mau makan di sana. Iku makan atau tidak? Itu terserah. Mau makan tidak? Itu terserah. 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 Caca. Namanya juga cewek. Terserah. Sini. Mati. Hah? Mati. Mati. Kok tidak kasih makan dia berarti mati. Baterainya rusak lah. Ada lah. Makan. Makan hati. Makan hatinya siapa? Mana ada, hatiku masih ada. Guys, macet guys, ini kalau rem blong bahaya guys. Ay, sedikit yang latihan ya. Kebanyakan orang yang nonton bukan yang latihan. Terlalu banyak orang yang nonton yang bukan yang latihan. Yang latihan cuma sedikit. I'm begging, begging you. I lose somebody, nah, baby. Oh, macet, macet sangat. Iya, tuh yang latihan cuma sedikit. Eh, kalau macet gini bisa berembun ya. Nanti agak ke depan. Macet guys, bukan macet sama orang latihan, sama orang nonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa lagi? Apa lagi? Dah. 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 Taruh sini ji. Nanti saya lupa. Terus ini. Tidak pulang.
Cat. Takut cuy pulang. Dah. Dadah. 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 Sakit hati putus cinta. Lebih enak mana? Hah? Dibonceng pakai ini atau? Mending ini lah, tidak capek. Oh. Aku mau anjing pantat tepos. Di. Capeknya di mana? Capek lah. Kalau sama beat? Enak beat. Kalau disuruh pilih ini beat sama yang di rumah, yang kemar yang biru. Kau pilih mana? Dibonceng yang mana? Hah? Enak beat lah. Karena bonceng pakai ini, pakai beat, terus pakai yang di rumah biru. Enak yang beat. Enak yang mana? Beat. Enak beat. Yeah. Besok jual motor beli beat. Oke. Okay. Dapat dua kayaknya. Iya, dapat dua kayaknya. Jual WR beli beat. Gampang. Beat emang the best buat bucin. Kenapa? Kan enggak punya nomor orang rumah. Dikunci. Orang kemana? Siapa? Gue ngajak saya jalan. Aji. Aji. Siapa yang chat? Siapa yang pagi tadi bangun itu? Iya, bilang kan bangun saya. Oh, ya besok pagi awas ya. Besok kok selesai PCR ya? Oh, cepat ya emang. Pagi just selesai. Tapi kan buat yang ini. Coba tuh. Hah? Saya kira buat yang itu. Yang biju yang mana? Kan bukan gua pernah sama dia tuh. Ajan leh. Mana? Masa bilang hati-hati di belakang. Dadah. Yoi, kita balik pulang. Dasarian jalan cu. Padahal tadi tuh niatnya pengen ke perbatasan cu, tapi dikarenakan di daerah sana hujan deras tadi, karena udah kelihatan hitam. Terus pas di apa di bagian itu juga udah gerimis kan, jadinya nggak jadi. Mau ke pantai BSD juga kayaknya jauhan juga sih, dan akhirnya nggak jadi. Ya udah muter-muter nongkrong di Bukit Jokowi, kan ada di atas namanya tuh Bukit Jokowi, kayak tempat ini sih, tempat kafe-kafe kayak gitu, tapi bukan kafe sih sebenarnya, apa sih namanya, pokoknya tempat minum ini, minum es kelapa muda gitu, tapi namanya Bukit Jokowi karena emang kita minumnya di atas bukit, dinamain Bukit Jokowi. Jadi sekarang kita pulang ya, kan udah bikin video bucin dari kemarin kan, konten bucin dari kemarin, ntar orang bosan lah ya.
Oke, jadi mungkin sekian untuk video hari ini. Video bucin. Bucin part 2 gitu. Kan kemarin part 1. Enggak sih, maksudnya ya biar ada tontonan juga, jadi orang-orang pada tahu gitu. Papua itu mah bukan hutan doang, maksudnya. Banyak tempat-tempat bagus di Papua. Banyak sih itu orang-orang bilang di Papua ada mall, di Papua ada ini, di Papua ada itu, ada lah. Yang bilang gak ada siapa. Bukannya Papua hutan ya? Wah, enggak lah. Papua mah udah kota, cuy. Cuma emang ada, kalau di Papua itu masih banyak daerah-daerah yang istilahnya belum dibangun, jadi masih ada hutan-hutannya gitu. Ya artinya berarti hutannya masih banyak gitu. Jadi untuk udaranya masih bagus, masih kondisi alamnya lah maksudnya. Oke, ditunggu konten-konten selanjutnya. Konten apa lagi? Pokoknya tunggu aja. See you next video.